Sebelum kita bermula, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan bell untuk mendapat notification video kami yang terbaru. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di segmen Aci Ita Dale Puyuk. Kali ini, tim kami akan bawa anda semua melihat satu jenis makanan yang diberi nama kerabu nipok. Dengar khabar, kerabu nipok ni pahit, kelat dan susah untuk dapat ke? Betul ke? Kalau nak tahu, mari kita ikut Abis Zahir dan Kak Puteri ke Kampung Buah Kait. Jom! Hari ni kita nak cerita pasal kerabu nipok. Okey, kita tanya Kak Alah. Kak Alah ni lama dah diruak kerabu nipok kat tu kat ni dah. Lama dah ruak kerabu nipok ni dah le. Lebih kurang 5 tahun gitulah. Ah, 5 tahun. Tak tahu ambil tepuh orang nak bek uruh ke apa. Gakaklah. Yalah, apa kalau boleh poso kau jual kau? Kak Alah ada jual. Oh, boleh poso buat ah. Oh. Okey, ambil tepuh juga untuk jual bazar Ramadan. Ambil juga. Ada. Oh, kalau tidak poso jual di pasar tani terapung. Kalau tu tu. Siapa kau juga ambil buah? Oh, ni pun. Sebelum Kak Alah nak buat kerabu ke apa ni? Oh, kena-kena. Kalau tak ada kerja, Kak Alah juga. Oh. Kalau ada kerja, Kak Abel lah dia ambil. Oh, so, Kak Abel lah dia ambil. Kak Abel ambil, sorry. Okey, adik kakak. Lon ni kita sapa ada tempat kalebu. Ah, tadi kita tanya Kak Alah kita nak pergi ambil tu, nak pergi ambil ke gapo. Dia kata ngebu. Jadi, inilah tempatnya kita nak pergi dengan Abang Zahir dengan Abang Rawi. Okey, jom tu. Inilah dia buah nipoh untuk kita buat kerabu. Lepas tu kita ada tuak nipoh. Tuak nipoh ni adik kakak sedap, manis. Kita tak pergi jauh. Sebelah. Ha. Allah, sedapnya air tuak ni berawi ni. Beza dia dengan tuak-tuak lain tu kerana dia rasa dia nipoh sikit dah. Rasa nyonya dengan nipoh tu dia beza, ada rasa-rasa dia tu. Okey, ha. Abang Rawi, yang nak penuh ke dalam plastik ni berapa je? Lapan je untuk penuh dia. Ha, kalau tengok ke air tuak ni nampak je ni. Tapi Zahir tak tahu lagi lagu mana rasa dia. Kita pakai rasa faham ni. Jom ikut Zahir. Acuita dalam pun. Okey, tadi Abang Rawi dengan Abang Zahir dia tunjuk pasal buah nipoh dengan air tu. Lo ni kita nak pergi pula dengan Abang Rawi juga. Tapi nak tahu pasal loket. Ha, loket ni supaya etok tapi besar. Supaya ngetok-etok lah. Ha, gitu. Sekarang kita makan je. Ni kita nak tahu lagu mana dia duduk, lagu mana nak ambil dia. Okey, jom ikut Puteri. Oh. Okey, ni dia. Dia kena toge. Oh, nak ambil dia tu, dia kena toge. Ha, dia toge, toge. Dia ada bunyi. Ha, dia bunyi cak. Ada bunyi tu barang. Barang ada loket. Okey, tu. Nusu. Dia nusu. Payah juga dia nak cari kau ni. Ha, payah. Dia duduk les, payah. Kita makan sedap dah, nak cari payah.
Okey, ni lah dia lokeh. Ha, lokeh ni sebenarnya super etok tapi dia besar, tengok. Ha, padahlah kalau mahal pun kita nak beli, kita nak makan, dengan payuhnya nak cari, tengok ni. Ha, ni lah dia. Ha. Berseluk-seluk ni, ha. Behe-behe untuk buat khabu nipah ada belakang. Kita nak tengok lagu mana Kak Alah ni proses nak buat khabu nipah. Okey, mari kita tengok. Rasa dia kelak. Sangat kelak. Jadi, kita rebuh ni adalah untuk melembutkan dia. Dan juga buih rasa-rasa kelak dia tu. Kelak dek. Jadi, acu gini kat lembut dah lah. Kita nak peruh tu sini. Ni kalau makan rata kau makan dengan nasi ni kalah. Boleh dah kau. Boleh dah. Rata boleh lah. Ha, sedap rata kalau dengan nasi pun boleh. Ha. Ha, kita bagi dulu. Sikit nampak pun yang sedap sangat ni. Ha. Apa dah? Oh, ikan gapo salut belako tu. Okey, putar di teras sikit. Sedap ya Allah. Sedap. Rasa dia cukup. Tekstur dia lembut, masing, manis, sedap berlaku. Haa, kalau nak terah, kena hubungi Kak Alah lah korang Kak Alah. Oh. Haa, cerita? Dalam huyuk. Okay, ni proses masak lah, okay. Okay, huyuk sedap ni. Okey, Kak Alah. Haa, mari sini. Haa, ni. Orang sebenarnya. Okey. Lepas ni kita buat apa, Kak? Rebuk lokeh dulu. Sebab nak buat nyicuh lokeh. Nyicuh dia kuah nipah ke kuah ni? Kuah nipah aku. Lokeh lah. Lokeh? Oh. Nyicuh buat apa? Nyicuh buat ngasih, ayasih. Ayasih. Apa ni nyicuh tu sendiri lah? Oh, nyicuh kita buat kuah nyicuh perlu. Tengok. Tapi kita kena lokeh. Ayasih, tahi tangi. Kak Alah sendiri. Itulah. Kalau siapa-siapa nak juga gani nipah dan juga air tuak nipah, silalah ke Pasar Tani Terapung di Cerana Wila. Kak Alah ada situ. Setiap hari Sabtu pukul 8 pagi hingga 11 tengah hari. Pasar Terapung. Anda nak tahu kalau bagaimana loken masuk, dia akan buka. Lepas ni, ni proses mengasingkan kulit dengan isi dia. Bau tu sedap dah. Tadi kita tengok Kak Alah dia proses buat khabu nipah. Okey, ni lokeh dan bersama dengan Kak Alah dia buat sekali raya set. Lepas ni lada semua sudah di blend. Kak Alah kita lah masuk di dalam. Okey lah.
Saya tolong gaul kak. Taklah, saya tolong gaul. Mbak gaul ni saya ti. Mati kan? Jangan pucah, jangan pucah. Mati sekali dengar tomato, bawang apa semua. Tapi kalau siapa-siapa nak tahu lagu mana, mari jumpa Kak Lah di Kapung Gapo Kak Lah. Gapo Wakak E. Wakak Wakak E. Okey. Rahsia Kak Lah sebenarnya boleh buka air lokeh, tapi air rebusan daripada lokeh saat ni kan sibuk boleh secukup rasa masuk ke dalam kabu lokeh ni. Patut sedap pun. Kita mesti sekali lagi. Zahir terah dulu. Air tu buat nipah asli. Adik kakak nak tahu. Baru saja nyadak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, cukup-cukup rasa. Okey, tadi kita teraduh, hok metoh teraduh. Hok tengah gaul pun kita terah. Ni hok siap. Tengok molek ha. Hok siap ni comel loteng ni ha. Bersaluk molek siap dengan lado gapo ni. Ya se, jadi lo ni puteri nak terah makan dengan nasi. Lagu mana rasa dia? Sebab Kak Lah kata, sedap kalau makan dengan nasi. Kata, sedap tapi ni kita terah dengan nasi. Rasa dia tu cukup rasa. Sebab tadi masa tengah duk gaul, dia rasa sadut dah, tapi tak gini sangat ni dia meresak dah dalam dia punya buah nipah tu. Jadi memang sedap. Rasa belaka, tekstur dia memang cukup. Kalau nak cuba, nak terah, bolehlah jumpa Kak Lah di Pasar Terapung Cerano Villa. Dah, okey. Okey, kalau siapa-siapa nak tahu lebih lanjut lagi segmen seterusnya, Aci Cerita dan Puyuh. Aci Cerita kan? Boleh.